Beli bawang besar juga. Jangan lupa bawa payung. Nampak macam nak hujan. Baik, Opa. Wish, gelapnya. Harus cepat pergi, cepat balik. Cari adik-adik kau, suruh balik segera. Mana diorang pergi? Katanya pergi main layang-layang. Mesti kat padang. Wah, tingginya layang-layang. Pandai semua main. Hai, Karos. Hai. Kak, seronok main. Angin kuat. Layang-layang semua terbang tinggi. Yelah, tapi Opa suruh balik. Sekarang, sebelum hujan. Kalau Upin dan Ipin balik, saya menang. Marvelous, marvelous. Dah nak kalah dah tu. Kejap, kak. Kita orang tengah menang ni. Layang-layang paling tinggi. Betul-betul. Mana budak-budak ni tak balik-balik? Pa! Pa! Terus!
Aku tak sempat pergi kedai. Angin kuat sangat. Sampai ada pokok tumpang. Mana adik-adik kau? Hah? Diorang tak balik lagi? Hello? Alang, Upi Ipin tak balik-balik lagi. Ha? Tak balik lagi? Ha. Yelah. Ha? No, tak ada elektrik pula. Hello? Hello? Opa, apa tak cakap? Dia akan pergi cari. Opa! Ya Allah, kau lindungilah kedua cucuku. Sudah pergi sana. Rumah kita. Mana budak-budak ni? Tak balik-balik lagi. Itulah, risau Opa. Harap-harap tak dalam jumpa mereka.
buat puting beliau. Biarlah tu. Puting beliau dah pergi sana. Syukur kita selamat. Harap-harap orang lain pun selamat. Mana korang pergi? Risau apa? Aku jumpa dia orang kat pondok mainan. Nasib baik Atuk datang. Kalau tak, puting beliung dah bawa kita orang terbang. Betul-betul-betul takut sangat tadi. Asyik main je. Kenapa dah cakap? Balik cepat. Degil. Angin puting beliung memang suka sedut budak-budak degil macam korang. Baik-baik sikit. Tahu. Apa-apa pun korang dah selamat balik. Cakap apa pada Atuk? Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Atuk, berandah ni macam mana? Besok aja Atuk baiki. Sikit je tu. Atuk balik dulu. Teruk juga kan nampak. Upin, Ipin, pergi mandi. Macam tiup angin yang berpusing menyentuh tanah dan terus ke awan. Angin yang ada dalam puting beliung berpusing dengan pantang akan angkat dan musnahkan apa saja di laluannya. Oh, itu yang kita nampak. Rumah, pokok, semua terbang. Ya, puting beliung ni bahaya. Nasib baik rumah kita terselamat. Kalau tidak, hancur. Ingat, angin ni sama macam api. Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Jadi, bila hujan dengan angin kuat berserta ribut petir yang luar biasa, berjaga-jagalah. Macam mana agaknya, Atuk? Kita orang tengok tadi, rumah dia teruk. Assalamualaikum. Atuk. Upin. Rumah tu dah roboh. Boleh tumpang tidur. Huh?